Assalamualaikum guys, selamat datang ke YouTube channel aku. Kali ini aku nak share dengan korang rumah berharga RM125,000. Okey, untuk bahagian beranda ni, beranda dia berkeluasan 12x10. 12x10, macam biasa kita standbykan satu plak. Macam saya cakap tadi, untuk bahagian luar kita bagi tiga color lah. Macam yang korang tengok sekarang ni, bahagian bingkai dia ni kita bagi putih. Lepas tu ada jalur coklat dengan dinding warna kuning. Okey korang, untuk keluasan ruang tamu ni, untuk keluasan ruang tamu ni adalah 22x10. Dia jenis yang memanjang. Okey, untuk bahagian tingkap, macam biasa kita bagi tingkap casement. Jenis yang buka lah. Untuk warna tingkap casement ni, tuan rumah pilih warna gelap dengan bingkai coklat. Okey, macam biasa untuk bahagian pintu depan kita bagi pintu solid door. Kali ni tuan rumah request yang ada cermin lah, bercorak sikit. Okey, untuk ruang family ni, dia berhampiran dengan sliding door lah. Berhampiran dengan sliding door. Dia keluasan ni adalah 10x10. Lekukan ruang ni boleh guna untuk ruang makan juga. Tapi tuan rumah dia dah buat ruang makan dekat belakang, ada buat penambahan. Jadi untuk ruang family ni sesuai lah. Lepak-lepak kat sini kan, lepas tu ada nampak pemandangan. Okey, untuk ruang family dia berhampiran dengan master room, bilik nombor 2, dan laluan lorong bilik nombor 3. Yang, oh yang, yang buka pintu yang. Aduh. Apa nak kata? Kejap lagi saya tunjukkan dia punya dalam dia. Sebab dah kunci kan? Sebenarnya owner yang kunci. Ada barang berharga dalam tu. Okey, untuk bahagian bilik ni, ni master room. Okey, untuk master room ni dia punya panjang dia 17x10. 17x10. Okey, untuk master room pula ada toilet, satu toilet. Toilet dia berkeluasan 5x5. Bilik dia sekali dengan toilet. Jadi total dia 17x10 berserta dengan toilet. Untuk bahagian toilet master room adalah 5x5. Mana-mana aku pergi kau ikut ya. Okey, untuk bilik nombor 2, untuk bilik nombor 2 ni berkeluasan 10x10. Ada lampu, ada kipas, ada tingkap. Pintu macam biasa, kita bagi pintu molded honeycomb. Nice. Ruang yang luas. Selesa juga 10x10. Kau lagi. Okey, aku tunjuk dalam-dalam kau kat sini, aku tunjuk. Untuk bilik nombor 3, untuk bilik nombor 3 ni berkeluasan 10x10 juga. Mempunyai langsir. Dia mempunyai tingkap lah, tingkap casement. Memang biasa setiap ruangan tu kita bagi tingkap casement eh. Okey. Lepas ni kita jumpa dekat dapur pula.
lagi. Oh, tadi aku suka ikut pergi dapur eh. Okey, untuk bahagian dapur pula, bahagian dapur ni berkeluasan 10x10 untuk ruang meja makan lah. Kalau untuk ruang meja makan. Kalau untuk bahagian dapur dia, dapur basah ni, dia punya panjang 16x6. Okey. 16x6. Untuk tabletop panjang dia 16 kaki juga. Nak double confirm balik, saya kira jap. 2 4 6 8 10 12 13 14 15. 15 kaki. Untuk tabletop dia panjang dia adalah 15 kaki. Kita bagi free tabletop, free sinki. Kalau baik kena bayar. Okey, itu untuk bahagian dapur lah. Untuk bahagian dapur ni macam biasalah. Kita sediakan tingkap, lampu, kipas. Kalau kipas, bahagian dapur ni biasa kalau tuan rumah nak kita buat, kalau tak nak kita tak payah buat. Sebab biasa bahagian dapur ni masak kan, jadi angin tiup. Okey, untuk bahagian dapur ni bagi saya cukup selesa. Agak bersepah sikit kan, sebab tuan rumah baru pindah. Saya pun tak sempat nak shoot, tuan rumah dah pindah, jadi dia bagi saya shoot. Okey, jom kita pergi tempat seterusnya. Kau lagi. Okey, untuk toilet. Okey, untuk toilet ni dia punya keluasan toilet adalah 4x5. 4x5. 2 4 5. 4x5 eh. Sebab lupa dia punya ukuran. Untuk tinggi standard kita bagi 5 kaki. Lantai mosaik kita bagi 1x2. Dinding kita bagi 16x10. Macam biasa, pintu kita bagi pintu folding door. Kalau nak pakai pintu buka pun boleh, tapi terpulang pada owner sebab kita dah sangat jenang. Tapi bagi saya, kalau pakai yang folding door ni, dia jimat ruang, dia tak makan ruang. Jadi sesuailah kalau untuk bagian toilet. Okey korang, macam mana? Okey tak rumah ni? Selesa tak? Bagi aku dah cukup selesa lah. Bagi saya dah cukup selesa. Okey, saya nak share dengan korang apa harga yang kita bagi ni, apa yang termasuk dengan apa yang tak termasuk. Okey, untuk harga yang termasuk adalah mozaik seluruh rumah, iaitu 2x2 daripada hall, bilik sampai ke ruang makan lah. Okey, untuk tabletop kita bagi free. Tabletop kita bagi free, ada double sinki, mozaik 2x2. Okey, untuk bahagian dapur pula, lantai dapur kita bagi 1x2 yang kesat dia. Untuk toilet, ketinggian dia last mozaik adalah 5 kaki. Dinding adalah 16x10 atau 13x10, lantai 1x2 atau 1x1. Okey, untuk plaster ceiling kita bagi plaster ceiling standard, iaitu papan saja. Okey, untuk point wiring adalah point wiring kita bagi, biasanya kita bagi basic lah. Kebiasaannya point wiring kita bagi basic, contoh ruang tamu kita bagi 3 plug. Untuk bahagian bilik kita bagi 2 plug, bahagian dapur kita bagi 3 plug. Depan kita bagi, untuk bahagian luar depan kita bagi 1 plug. Okey. Kalau macam contoh lampu dan kipas, kita ikut kesesuaian lah. Untuk ruangan tu kita ikut kesesuaian, berapa yang sesuai untuk letak dekat bahagian ruang tamu tu ataupun bahagian bilik lah. Okey, untuk pintu, okey, untuk pintu pula, pintu depan dengan pintu belakang kita bagi pintu solid door. Pintu solid door adalah pintu kembung lah. Jadi untuk pintu belakang dengan pintu depan adalah solid door. Manakala pintu bilik kita bagi molded honeycomb, iaitu pintu plywood, tapi dia jenis yang berdesign lah. Okey, macam biasa tingkap kita bagi tingkap aluminium casement. Sama ada owner boleh pilih buka ataupun sliding, jenis tolak ataupun sliding. Dia ada dua color, iaitu silver dengan warna hitam, hitam atau coklat-coklat macam tu. Begitu juga dengan cermin, sama ada owner boleh pilih tinted gelap ataupun cerah. Okey, untuk bahagian cat, bahagian cat dalam kita bagi cat color sekarang eh. Untuk bahagian dalam kita bagi cat color, satu color saja untuk dalam rumah. Yang luar kita bagi tiga color. Kita bagi tiga color untuk luar lah. Okey, untuk bahagian luar adalah kaki lima. Kaki lima kita bagi keliling rumah. Buka dia dua kaki tapi tak ada longkang. Okey, yang tidak termasuk adalah apply api air, grill pintu dan tingkap, aksesori lampu, kipas dengan toilet lah. Kadang-kadang kok tuan rumah confused, dia ingat kita siapkan semua lah, tapi tak, harga yang kita bagi ni tak termasuk dengan lampu, kipas, wiring, lampu, kipas dengan aksesori toilet lah.
Itu tuan rumah beli, kita just pasangkan. Kita tolong pasangkan lah, free lah. Okey, untuk bahagian luar, longkang tiada. Kita tak bagi longkang, kita bagi kelima. Tapi kalau owner nak buat penambahan longkang, kita boleh buat penambahan lah. Kita boleh bagi harga lah. Okey, untuk setakat itu, saya rasa cukup jelas. Okey, pada korang yang suka dengan channel ni ataupun berminat untuk membuat rumah dengan kami, boleh hubungi saya atau wife untuk penerangan selanjutnya, bagi tahu rumah dekat mana. Sebab kita sekarang cover dekat Negeri Sembilan dengan Melaka. Untuk luar dari Negeri Sembilan dengan Melaka ni, buat masa ni belum ada lagi sebab sekarang dekat Melaka ni terlalu banyak projek, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah, rezeki yang telah diberi pada Tuhan, doa ibu bapa, begitu juga korang yang support kita orang. Jangan lupa, yang lagi penting adalah like, comment and subscribe. Jangan lupa subscribe, okay? Untuk dapatkan video seterusnya. Aduh, penat, tu tak penat.